Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini lur, kita mau cek sound, mau perbandingkan antara speaker komponen yang dibalik dan speaker komponen yang magnetnya di dalam. Nah, ini sama-sama menggunakan voice coil 4 in ya, LA1800-nya CIC. Untuk speakernya 18 in, boxnya menggunakan Nogosari. Untuk ukuran boxnya ke sampingnya atau lebarnya 60, ke belakangnya 65, tingginya 75. Nah, ini sengaja untuk boxnya diperkecil lor ya. Supaya apa? Supaya suaranya lebih jeduk ya. Blernya lebih terpotong. Karena kalau blernya terpotong untuk sound hajatan biasanya kepanjangan kurang cocok lor ya. Terlalu nyambung seperti itu. Jadi antara dek sama blernya itu nyambung itu tidak misah itu. Karena banyak rumah-rumah penduduk, jadi secara akustiknya kurang pas seperti itu lur ya. Sebetulnya cocok juga menggunakan box vakum, namun menggunakan box vakum untuk speaker konnya cepat rusak lur ya. Jadi harus menggunakan box yang ada lubang anginnya seperti itu. Oke, kita cek sound satu-satu. Kita coba ukur dengan SPL meter, lebih mantep yang mana secara SPL meter dulu, antara yang dibalik dan magnet di dalam. Kita mendengarkan langsung dulu tanpa menggunakan SPL meter ya. Kita dengarkan yang LA1800 magnet di luar, jadi yang sebelah kanan ya. Yang sebelah kanan, oke, ayo Mas Londo yang sebelah kanan. Oke, kita pindah ke yang sebelah kiri. Terlalu beda secara signifikan ya. Kita coba cek menggunakan alat ukur SPL meter. Oke, kita ukur yang sebelah kanan dulu ya. Rp119,5. Oke, sekarang yang kiri ya. Bedanya sangat jauh lur, 123,9 nih. Coba kita ulangin lagi yang magnet terbalik. Oke,
Oke. 118,9. Kita ulangi lagi sekali lagi. Yang sebelah kiri, Mas. Oke, udah kita cek sound lur ya. Ternyata kalau dibalik speakernya, sapnya lebih tebal, sapnya lebih panjang, suaranya lebih rendah. Kalau magnetnya di dalam, suaranya lebih gledek. Nah, kalau misalkan kita pakai buat balapan, sebaiknya magnetnya di dalam. Kalau mau dipakai buat hajatan, sebaiknya magnetnya di luar. Kalau magnetnya di luar, otomatis suaranya jadi tambah tebal seperti itu. Jadi bahasa lemu, lur. Tapi nek magnetnya di dalam, dia lebih jejek seperti itu. Nah, ini monggo dipilih buat dulur-dulur mau yang di luar apa di dalam. Cuman bedanya kalau magnetnya di luar, sistem penyambungannya dibalik ya lur ya. Nih contohnya seperti ini. Nah ini yang hitam ini biasanya kita pakai buat positif ya. Yang hitam ini biasanya kita pakai buat plus ya. Tapi di sini kita sambung ke min. Nih ini yang hitam, kabel hitam ini plus. Kabel putih ini biasanya min. Nah ini kabel putih kita sambung ke plus. Jadi dibalik seperti ini. Oke lor yang minat nih LA1800 JIC impedansi 8 ohm. Ini untuk wattnya 1600 watt. Monggo yang minat langsung di order, suaranya mantap lor. Oke.